Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel The Tulen. Aku Jasmine Mok Zain. Okey, hari ni aku nak buat another unboxing. Kita ada pelbagai keyboard dah aku unboxing. Aku pernah unboxing Keychron, aku pernah unboxing Royal Clutch dan beberapa sizing keyboard lah. So hari ni let's check out apa dalam ni. Jom kita unboxing. Okey. A Keychron K6. Okay, 65 sizing dia. Kecil sikit daripada K2 aku sebelum ni. Aku ada K2, aku pernah pakai K2, aku pernah pakai K2 version 2. Aku ada juga Royal Clutch RK61 dengan RK71 kot. After the whole Getron aku dah try, aku dah test. So aku dapati aku sangat suka dengan Red Switch. Aku rasa ni aku punya ultimate keyboard lah, mechanical keyboard. Kenapa aku kata dia ultimate? In term of dia punya switch, dia punya sizing. So aku rasa ini lah antara yang aku sangat-sangat suka dan suitable lah. Ini lah antara aku suka Keychron. Dia sangat-sangat affordable, harga dia memang boleh memang mampu milik. Dan dia punya quality is very very nice. Dia punya packaging pun sangat-sangat nice, you know. Tengok, cantik baik kilat-kilat tu. Okay, jom kita buat unboxing. Wow, sangat-sangat kemas. Ya, yeah, itu dia K6 eh. Aku decided untuk go for K6 65% keyboard size. Okay, kita dapat keycaps pula. Keycaps and switch pula. Ini adalah braided cable. Dan the main cost kita punya K6. Yeah, itu dia sangat-sangat cantik. It's very nice, man. Sebat lah, Mat. Aku bagi korang dengar. After this, memang aku rasa aku tak tukar lagi mechanical keyboard. Kalau aku nak tukar pun, maybe aku akan collect for 40% lah. Korang tengok dia punya finishing sangat-sangat nice. Sebenarnya dalam kalangan mechanical keyboard, dia sangat murah atau affordable. Tapi quality dia sangat-sangat cun. Dia punya finishing keycaps dia sangat-sangat cantik warna dia. Sizing yang terbaik untuk aku adalah 65. So that's why aku angkat ni. Dan the best part is, this one is aluminium. Dia adalah RGB dan dia adalah hot swap. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan aku plan untuk kat sini lah special keycaps aku akan letak kat sini. Masih lagi ada arrow keys. Aku suka sebab 60% arrow keys kena share. Aku ada Royal Clutch tapi Royal Clutch ni by default dia untuk Windows. So every time aku connect dengan aku punya PC or laptop, aku kena switch to the Mac OS punya system lah. But this one untuk Keychron dia sangat wise sebab kita boleh select dekat sini sahaja. Dekat sini ada button untuk Mac ataupun untuk Windows. Okay, dan kita boleh select juga dia untuk cable ataupun guna Bluetooth. Jangan lupa untuk subscribe The Tulen dan click the bell button supaya korang tak tertinggal video-video yang akan datang. Nanti aku akan buat lagi video yang lebih detail. Maybe aku akan share after the using K6. Okay, check it out. Ini The Tulen. Thank you for watching. Assalamualaikum.